kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi aplikasi GrabberChain yang bermasalah atau error. Untuk melaporkan masalah aplikasi GrabberChain kalian, teman-teman bisa langsung saja klik link yang sudah saya siapkan di dalam kolom deskripsi video ini jika akun kalian tidak bisa mengakses apapun. Tapi jika akun kalian masih bisa mengakses seperti ini, teman-teman langsung saja klik akun di pojok kanan bawah di sebelah sini. Kemudian teman-teman klik pusat bantuan yang seperti tanda tanya di sebelah sini. Kemudian pada bagian sini, langsung saja teman-teman pilih persoalan GrabFood. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini langsung saja teman-teman klik aplikasi GrabManager saya bermasalah. Tapi jika akun kalian error hanya stuck di logo Grab saja, teman-teman bisa langsung saja klik link yang sudah saya siapkan di dalam kolom deskripsi video ini. Sebelum teman-teman mengajukan, teman-teman coba ikutin saran-saran dari pihak GrabFood dulu. Misalkan teman-teman dipinta untuk cek koneksi internet kalian, kemudian teman-teman dipinta untuk restart handphone kalian, kemudian teman-teman juga dipinta untuk mengatur pengaturan handphone kalian jika akun kalian tidak bunyi. Kemudian teman-teman juga dipinta untuk clear atau menghapus penyimpanan aplikasi GrabMerchant kalian pada pengaturan aplikasi. Kemudian teman-teman restart handphone kalian. Tapi, jika teman-teman sudah melakukan berbagai hal dan akun kalian masih stuck pada aplikasi GrabMerchant seperti ini, langsung saja teman-teman laporkan. Di sini, untuk alamat lengkap, teman-teman isi alamat lengkap restoran kalian sesuai yang terdaftar pada aplikasi GrabMerchant. Kemudian pada kolom selanjutnya, kita dipinta untuk mengisi kota tempat usaha kita. Misalkan nih, saya berjualan di Tangerang, maka di sini kita ketik Tangerang, kemudian akan muncul nama kota yang berwarna hijau. Teman-teman klik nama kota yang berwarna hijau ini, supaya kita bisa melanjutkan untuk pengisian kolom selanjutnya. Kemudian pada kolom selanjutnya, pada deskripsi, teman-teman sebutkan detail permasalahan kalian. Ini bebas ya, contohnya nih, tampilan aplikasi saya bermasalah hanya sampai pada tampilan logo GrabMerchant saja. Dan saya sudah coba restart handphone saya, tapi masih tetap error. Mohon untuk dibantu perbaiki, terima kasih. Teman-teman tinggal ceritakan saja aplikasi kalian yang error sampai tahap mana, misalkan gak ada bunyi kah, hanya stuck sampai logo kah, atau bagaimana. Jika sudah, di sini pada upload, teman-teman upload screenshot tampilan aplikasi kalian yang error. Misalkan aplikasi kalian hanya stuck pada logo GrabMerchant, maka teman-teman screenshot saja tampilannya, kemudian lampirkan pada bagian sini. Jika sudah terupload, di sini langsung saja teman-teman klik tombol kirim di bawah sini. Atau jika teman-teman ingin lebih cepat, kalian bisa langsung saja menggunakan fitur live chat dengan cara klik chat kami di sebelah sini. Fitur live chat ini hanya muncul jika antrian sedang tersedia. Jika penuh, biasanya tidak akan bisa kita klik. Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.